Assalamualaikum and hi, now bersama saya Ismail. Jadi salah satu telefon yang hangat diperkatakan sejak pelancaran siri Huawei Mate 20 ialah Huawei Mate 20X. Ia besar, padat dengan fungsi dan apa yang saya boleh kata, saya cukup suka dengan telefon ini. Sebelum itu, ramai yang bertanya, apakah perbezaan Mate 20 Pro dan Mate 20X ini? Pertama sekali, Mate 20X memberi kelebihan dari segi saiz skrin yang lebih besar, mempunyai Bicu Audio dan hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh. Tetapi apabila dibandingkan dengan Mate 20 Pro, Mate 20X hanya menggunakan skrin 1080p dan hanya menyokong pencahayaan pantas 22.5W berbanding 40W. Mate 20X juga tidak menampilkan pengimbasan jari di bahagian bawah skrin, tiada sensor 3D untuk imbasan wajah, tiada pengimbasan tanpa wayar dan hanya menyokong pengesahan IP53 untuk sokongan percikan air. Jadi untuk rekaannya, saya boleh kata ia cukup besar dan mempunyai rekaan sebuah peranti tablet. Saiz telefon ini sebenarnya hampir sama dengan bahagian tablet Nintendo Switch yang mempunyai saiz paparan sebesar 6.2 inci. Rekaan kamera belakangnya walaupun ramai yang tidak menyukainya, tetapi bagi saya, saya sangat suka kerana ia unik dan mempunyai identiti tersendiri. Mate 20X juga mempunyai sambungan yang lengkap seperti sambungan USB-C, NFC dan Bicu Audio, iaitu sambungan yang tidak didatangkan pada Mate 20 Pro. Ia juga mempunyai IR Blaster yang membolehkan anda mengawal perkerasan elektrik seperti TV dan penyaman udara terus daripada Mate 20X ini. Telefon ini juga masih hadir dengan slot dual SIM dengan kebolehan untuk meletakkan kad NM sebaru pada slot SIM kedua. Cuma untuk kad NM ini, ia masih mahal dan boleh dikatakan sukar didapati pada saat ini. Suatu video ini dibuat, kad NM dengan storan 128GB telah dijual dengan harga RM298 dan hanya boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Huawei sahaja. Walau bagaimanapun, perkara yang menjadi keistimewaan pada telefon ini semestinya dari segi skrinnya yang hadir dengan saiz skrin sebesar 7.2 inci bersama panel berasaskan OLED. Kualiti paparannya dilihat terang, menawan dan menyokong kandungan HDR untuk pewarnaan kandungan yang lebih menarik. Ia juga menyokong penggunaan stylus, namun saya tidak dapat mencubanya kerana unit review di tangan saya tidak disertakan bersama aksesori ini. Namun begitu, saya cukup suka dengan pembesar suara stereonya yang mana dapat memberi kelantangan bunyi yang kuat dan imersif melalui sokongan bunyi Dolby Atmos. Mate 20X cukup handal dari segi prestasi dengan jenaan chip 7nm Hexagon Kirin 980, memori 6GB RAM dan penggunaan GPU Mali G76 MP10. Ia ternyata sangat pantas sehingga saya dapat memainkan Call of Duty Modern Warfare 3 melalui Dolphin Emulator dengan prestasi yang cukup selesa. Hub yang dikeluarkan juga tidak terasa panas walaupun saya menggunakan peranti ini untuk sesi permainan yang lama. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menjadi sebuah PC dengan menyambungkan telefon ini ke monitor melalui sambungan Miracast DLNA atau menggunakan kabel USB-C ke HDMI. Fungsi ini dinamakan sebagai EMUI Desktop dengan membolehkan pengguna membuka dan menggunakan aplikasi Android dengan paparan dalam bentuk desktop. Apa yang menarik, anda masih boleh melakukan perkara lain di telefon walaupun fungsi ini sedang digunakan. Kesemua ini dijayakan dengan EMUI 9 yang dibina berasaskan sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia masih menyajikan paparan yang ceria seperti EMUI sebelum ini dengan kebolehan tema yang boleh dimuat turun. Antara perkara baru pada EMUI 9, ia kini telah menyertakan fungsi digital balance untuk memudahkan anda memantau masa yang dihabiskan untuk suatu aplikasi. Ia juga masih mengekalkan fungsi full screen gesture untuk memudahkan anda menuju ke aplikasi lain dan paparan home screen dengan mudah. Kamera Mate 20X sebenarnya menyerupai dengan kamera Mate 20 Pro melalui sistem tri-camera 40, 20 dan 8MP. Berbanding siri Huawei Mate dan P sebelum ini, Huawei kini tidak lagi menawarkan sensor monokrom tetapi sebaliknya menawarkan sensor ultra wide angle untuk memudahkan lebih banyak subjek dimasukkan ke dalam gambar. Jadi dengan sistem tri-camera ini, anda boleh mengambil gambar ultra wide angle, gambar wide biasa, gambar dengan 3 kali zoom dan gambar dengan 5 kali zoom. Untuk keseluruhan kualitinya, ia sememangnya yang terbaik dengan memberi warna yang menawan, keperincian image yang tajam dan kurang memberi kesan noise yang ketara. Ia juga mempunyai sistem pemfokusan yang pantas dan menawarkan kupaan dynamic range yang mengagumkan untuk kelasnya. Cuma untuk kualiti kamera hadapannya, ia dilihat baik namun warna kulit tetap dicerahkan walaupun fungsi beautify telah dimatikan.
Dari segi hasilan videonya, ia memberi kualiti rekaman yang stabil, terang dan mempunyai kelupaan dari mid-range yang seimbang. Dengan kapasiti bateri 5000 mAh, telefon ini dapat memberi bacaan screen on time sekitar 9 jam 19 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga menyajikan pencahayaan pantas 22.5W dengan memerlukan masa sekitar 1 jam 44 minit untuk mengecas kapasiti bateri telefon ini dari kosong hingga 100%. Jadi berbalakah anda membeli Huawei Mate 20X ini? Jawapannya mudah kerana ia sangat-sangat berbaloi. Ia ditujukan untuk penggemar peranti besar yang mengutamakan aspek permainan, multimedia dan fotografi dalam satu pakej peranti yang berkuasa. Cuma kelemahannya, ia hanya menyokong kad NM berbanding micro SD. Tiada pengesahan IP67 untuk sokongan kelis air dan tiada sokongan pengecasan tanpa wayar. Tetapi dengan harga RM3,199, telefon ini dilihat berbaloi kerana ia menyajikan skrin bersaiz 7.2 inci, chip Kirin 980 yang pantas, kamera yang terbaik untuk kelasnya dan mempunyai ketahanan bateri yang sangat lama. Ia besar, padat dengan fungsi dan saya jamin anda akan berpuas hati dengan apa yang ditawarkan pada telefon ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Huawei Mate 20X pada kali ini. Sini kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.